Pemirsa, sebanyak 20 manhole atau tutup aliran air limbah milik PDAM Tertawening raib dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Pencurian tersebut terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Bandung dan membuat khawatir karena dapat mencelakai para pengendara di jalan raya. Pihak PDAM pun meminta warga masyarakat serta pihak kepolisian untuk dapat mencegah dan menangkap pelakunya. Inilah manhole atau tutup aliran saluran air limbah milik Perumda Tirtawening, Kota Bandung. Manhole atau lubang masuk untuk pengendalian air limbah objek vital, terutama di saat musim hujan seperti sekarang ini. Mirisnya, saat ini marak aksi pencurian lempengan tutup manhole yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Dari laporan yang masuk, sudah hampir sebanyak 20 buah tutup yang raib dari ribuan manhole yang tersebar sekota Bandung yang mayoritas berada di tengah dan pinggir jalan. Pihak PDAM pun khawatir dengan hilangnya tutup saluran air limbah tersebut. Selain memiliki nilai jual karena terbuat dari logam dan beton, namun akibat dari hilangnya penutup tersebut dapat mencelakakan para pengguna jalan terutama sepeda motor. Harga satu penutup manhole berkisar antara 7 juta rupiah, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan kerugian korban. Akibat terjeblos lubang saluran yang merupakan PDAM Tirtawening sebagai pemiliknya dan yang harus bertanggung jawab. Nah, penutupnya itu ada dua macam. Ada yang terbuat dari logam, ya, anjuran, ada juga dari beton. Nah, ini yang menjadi aneh. Yang dari logam pun, ya, dari ancuran, bahan ancuran, itu juga ada yang ngambil. Dari beton pun ada yang ngambil, walaupun paling banyak yang mengambil itu dari bahan logam, ya, metal gitu ya. Harganya mahal kali itu? Kalau dibilang harga mahal, itu relatif. Harga satu penutup manhole berkisar antara 7 juta rupiah. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan kerugian korban akibat terjeblos lubang saluran yang merupakan PDAM Tirtawening sebagai pemiliknya. Sebagai antisipasi, pihak PDAM meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat melaporkan jika ada tutup saluran air limbah tersebut yang hilang, seperti memberi tanda peringatan. Selain itu, pihaknya meminta kepada aparat kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku pencurian sebagai efek jera sekaligus melindungi pengendara dari kecelakaan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.